Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya telah menonton video ini. Jangan lupa dukung channel ini agar terus berkembang dan selalu memberikan tips yang bermanfaat. Di video ini saya akan berbagi bagaimana cara menjaga kesehatan mata tentunya dengan daun yang ada di sekitar kita dan kita bisa manfaatkan. Kali ini saya akan berbagi pengetahuan tentang daun katuk ya, seperti ini. Daun katuknya sudah selesai saya sediakan, Anda gunakan daun katuknya saja seperti ini. Di daerah asal saya sendiri, daun katuk seperti ini sudah setiap hari saya konsumsi. Kenapa? Karena kandungan vitamin A, vitamin C, dan proteinnya yang sangat baik untuk menjaga kesehatan mata kita. Saking banyaknya makanan di toko-toko terdekat di sekitar rumah kita, daun katuk seperti ini sampai terabaikan sampai sekarang. Daun ini terabaikan ya, saking banyaknya makanan layak konsumsi atau langsung siap konsumsi. Padahal ini lebih baik untuk menjaga kesehatan tubuh kita dan juga kesehatan mata kita. Bagaimana cara memakan daun katuk ini? Saya rasa istri dan ibu Anda sudah tahu ya cara meracik daun katuk ini agar bisa dimakan. Yang pertama, Anda bisa rebus dan menjadikannya kuah, dicampur dengan jagung muda. Insya Allah Anda akan doyan dan akan memakannya. Jangan lupa sebelum mengkonsumsi daun katuk ini, sebaiknya Anda cuci daun katuk ini terlebih dahulu hingga bersih sebelum mengkonsumsi daun ini. Untuk memakan daun katuk ini, Anda bisa memakannya 1 hari 3 kali. Porsi makan Anda, jika porsi makan Anda 3 kali sehari, Anda bisa masukkan ini ke dalam porsi makanan Anda 3 kali dalam sehari. Insya Allah Anda akan terhindar dari yang namanya penyakit mata. Terima kasih telah menonton video saya ini. Jangan lupa dukung channel ini agar terus berkembang. Caranya subscribe ya, karena subscribe itu gratis, dan aktifkan tombol notifikasinya. Jika Anda suka dengan video ini, like video ini. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.